Sidang kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa Api Firmansyah terus bergulir. Dalam persidangan kali ini, Jaksa KPK menghadirkan mantan Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayi Suseno atau BBS sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sidang lanjutan kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi atas terdakwa Api Firmansyah. Dalam persidangan lanjutan tersebut pada Jumat 3 Juni 2022, Jaksa KPK menghadirkan mantan Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayi Suseno atau BBS sebagai saksi melalui virtual. Dalam persidangan, Ketua Harian DPW PAN Provinsi Jambi tersebut dicecar soal bantuan dari terdakwa Apif yang merupakan orang terdekat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Bantuan yang dimaksudkan terkait Pilkada Muaro Jambi 2017, di mana BBS menjadi pasangan Masna Busro. Bantuan yang dimaksudkan tersebut seperti atribut kampanye, 10 mobil Triton, bantuan baju gamis, dan sejumlah uang dari Apif Firmansyah. BBS mengakui adanya soal bantuan uang, namun tidak begitu mengetahui persis berapa jumlahnya. Dan begitu juga soal perjanjian antara Masna Busro dengan Apif, yang jika menang akan memberikan proyek senilai 60 miliar rupiah dalam setahun. Hal tersebut BBS sampaikan lantaran tidak melihat secara langsung. Selain itu dirinya tidak mengetahui sumber bantuan yang diberikan melalui Apif Firmansyah tersebut. Iqbal, JEK TV, melaporkan.